Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Eliza Hasan. Hari ini Komisi Pemilihan Umum RI resmi membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu presiden 2019. Polda Riau berhasil membongkar sindikat narkoba di wilayah Riau. Tidak tanggung-tanggung, 33 kg sabu dan 42.500 butir pil ekstasi berhasil diamankan. Barang bukti yang didapat merupakan hasil operasi dari 3 kali penangkapan dengan 5 orang tersangka. 4 kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengalami kekeringan. BPBD setempat menyalurkan air bersih 12 kali setiap hari dengan 3 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter setiap mobilnya. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.